warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di PPMC Selatan, Penter dari Laut Timbul. Oke, hari ini saya akan mereview, kemarin saya telah mereview Penter 2002 sebelum upload. Sekarang Penter 2003 masih utun, masih zaman dari pabrik. Kita lihat Penter itu bentuknya monoton seperti ini, belum seperti mobil sekarang yang dialihkan. Kalau Penter masih monoton bodi kaleng seperti ini, tapi walaupun kaleng masih terlihat gagah, apalagi kalau ditambahi anting 15 cm ini, tambah tinggi tambah gagah. Next time kalau punya uang, ganti ban sama kaleknya. Jadi subscribe dan share, bagikan biar saya dapat duit. Penampakan dari luar seperti ini, bodinya kapsul. Ini lebih tinggi dari Penter 2003. Oke, kemudian dalamnya. Dalamnya masih jadul banget. Ini tapenya seperti ini, belum double din, belum pakai USB, masih kabel seperti ini. Ini seharusnya rokok, tapi saya pakai untuk charger. Kemudian AC-nya di sini masih dua, indikatornya cuma apa jenisnya, indikasi dinginan dan juga kipas kekuatan. Seperti ini penampakan perseneleng. Ini handrem-nya seperti ini di depan, satu pengaman. Ini cukup lumayan. Ini juga ada dashboard, tempatnya untuk tempat untuk meletakkan sesuatu lumayan. Di sini juga ada dashboard, ada di sini, ada di sini, ada. Oke, kemudian ini kalau di mobil-mobil baru, di sini itu kamera belakang itu di double din sini. Ini lampunya seperti ini. Ini pengurus cahaya. Warnanya ya seperti itu kalau cukup. Depan kalau 2006 ke bawah, 2004-2006 itu matanya masih sipit, mata sipit. Kalau yang Grand Touring itu lebih besar. Tanduk khas Penter seperti ini. Ini juga menambah tegangan ya, seperti ini. Ini variasi sedikit, tapi tidak bolong. Ini emang lebih bolong. Apa? Wiper. Wiper. Seperti ini wiper. Penampakan wipernya seperti ini. Oke, aku spionnya. Spion original. Kalau yang bagus di sini ada lampunya. Juga rating itu menyala. Kemudian ini yang sini itu, nah ini spionnya itu sudah elektronik, jadi kalau ngatur lewat sini. Ini adalah lampu dim buat menyalakan samping. Ini AC. Ini adalah kalau di sepeda motor namanya jok ya, pengaturannya semua. Kalau Penter ada di sini, ini lampu. Nah, ini untuk menyalakan wiper sama menyemprotkan air. Ini bannya di sini. Ini bodinya masih seperti ini, teman-teman. Di sini itu ada ampli. Di bawah ini ampli. Buat musikan jedak jeduk.
Kemudian di sini power window. Untuk mengatur power window, hasilnya di setiap pintu ada sendiri power window-nya. Tapi di pintu yang kanan, yang depan ini, untuk mengatur semuanya itu mengunci, biar yang lain tidak bisa membuka, menutup power window. Kemudian ini deck nomor 2. Deck nomor 2 ini, di ini penampakannya ya, ini belum ada sabuk pengaman di deck kedua. Ya, cukup longgar. Ini dulu aslinya adalah LCD TV menyambung ke depan DVD, tapi saya rubah jadi seperti ini, jadi rusak AC-nya. Jadi itu AC-nya Panther ini terkenal jus adem, tapi suaranya Panther di sana itu terlalu keras, tapi khasnya Panther. Depikannya biasa seperti ini. Jadi keseluruhan itu 10 atau 12 orang siap menampung. Yang belakang ini speaker, kita tambahin speaker, tambahin speaker salon. Ini tidak ada bagasi semua. Panther itu mobil yang nyaman. Setiap tanjakan siap, ada. Dan ini tidak dijual. Cukup sekian dari saya. Saya kurang punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.